السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita sambung perbincangan kita dalam surah Al-Ikhlas. Kita masuk kepada riwayat Warsh. Bukan riwayat Warsh, riwayat Hamzah. Nampak terang-terang tulis Hamzah. Okey, baik. Imam Hamzah. Okey, baik. Yang mengikut riwayat bacaan dia, Khallat dan juga Khallaf. Di sini Imam Hamzah ada tiga wajah bacaan. Satu, dua, tiga. Tapi dua ni diajarkan kepada Khallat, diriwayatkan oleh Khallat dan juga Khallaf. Cuma ditambah satu lagi yang ketiga ni hanya kepada Khallaf. Okey, macam mana? Yang pertama sekali kita tengok huruf fa ini berbaris mati, sukun. Fa sukun. Maka akan dibaca kuf an ahad. Walam yakul lahu kuf an ahad. Dibaca secara tahkid. Itu wajah yang pertama. Wajah yang kedua, naqal. Ya, kedua-dua macam khallat dan juga khallaf. Akan baca walam yakul lahu kuf an ahad. Dibaca dengan naqal. Okey. Dan yang terakhir sekali, hanya diriwayatkan dari khallaf an Hamzah. Dibaca dengan wajah yang ketiga, iaitu saktah. Walam yakul lahu kuf'an ahad. Simple je, senang je, mudah-mudah. Okey, setakat itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.